Hai juragan, kita kedatangan produk baru lagi nih, Ecosmo 9 speed hidrolik Altus bike to work. Ecosmo bike to work 9S. Oke juragan, hati-hati ya. Ntar jangan lupa nyampe di sana ya. Kita kembali lagi. Ini Ecosmo bike to work. Ecosmo bike to work 9 speed. Kalau yang kemarin 2x9 speed alias Z9. Apa aja speknya? Ini pakai Eclipse. Wheelsetnya pakai Eclipse. Disc brake hidrolik. Sudah dapat front block. Handle position adjustable. Disc brake hidrolik Tektro. Wow, Tektro mah pakem banget. Hand gripnya model golok. Keren. Ini sudah dibeli orang, jadi aslinya tidak ada botol cage ya. Oke juragan, aslinya tidak ada botol cage. Ini top tube nya warna kuningnya nih, kalau di video ini lebih tua ya. Aslinya dia kuning muda bike to work nih. Aslinya muda banget kuningnya, kuning golkar. Jadi mohon maaf nih, biasa di kamera kuningnya agak berubah. Kita lihat kranknya pakai Pro Wheel. Ini RD dan sprocketnya 9 speed. Batangan Ecosmo ini emang sepanjang masa ya. Kita sudah dari 2009. Kalau juragan ingat, kita waktu itu ramai dengan Dahon Ecosmo DLT. Nah, itu kalau ada yang ingat tuh. Kalau yang main sepedanya udah lama pasti ingat deh. Ini warnanya saya penasaran, saya akan pindahkan ke tempat yang penerangannya lebih lemah ya. Ini overexposed, jadi kuningnya jadi tua. Halo Om, hei, no yang punya no, yang beruntung mendapatkan duluan. Oke, sebentar kita pindahin ya. Pik, coba kita pindahin ke sana Pik. Nyender di mobil Pik, warnanya coba. Jadi kita nggak biasa setting-setting, apa adanya aja. Kita senderin di mobil. Apakah warnanya berubah? Masih ya. Coba ke tempat yang lebih gelap lagi, Pik. Sini, Pik. Di depan mobil merah coba, Pik. Nah, di pinggir got situ, di depan mobil merah coba. Rapat ke got. Wah, lu malah lebih tua. Aneh ya. Coba lagi balik lagi Pik, sini Pik. Padahal warna aslinya
Enggak begini nih. Balik dong, terbalik. Nah, kita deketin aja ya. Inilah adalah warna aslinya. Biasanya kalau udah dideketin dia kelihatan ya. Coba kita lihat dari dekat. Warna aslinya sebenarnya lebih muda loh. Nah, ini dia juragan. Ini adalah warna aslinya seperti ini nih, kuningnya. Jadi sebenarnya kuningnya muda, tapi karena mungkin dari karakter catnya, jadi kalau kita videokan atau kita foto, itu warnanya jadi tua. Nah, ini dia warna aslinya nih. Ini warna aslinya saya dapat nih, seperti ini ya, kuning muda ya. Kita coba jauhkan kembali. Dia akan tua lagi. Tuh, lebih tua kan warnanya. Tapi mendekati nih sekarang nih. Warnanya sudah mendekati. Oke juragan ya. Jangan lupa di apa juragan? Jangan lupa dibeli. Kalau di subscribe itu udah kewajiban. Kewajiban penonton. Harus di subscribe ya. Jangan malu-maluin ah. Masa udah nonton kagak di subscribe. Oke juraganku, terima kasih semuanya. Semoga sehat, sukses, dan banyak duit ya. Thank you. Amin.